Halo semuanya, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita bahas lagi ya mengenai tutorial Android. Nah, teman di sini ada kemarin video saya upload yaitu bagaimana cara nonton film gratis dari Prime Video dari Telkomsel. Nah, teman setelah saya upload ada yang komentar dari teman kita ataupun subscriber saya. Ini dia komentarnya. Gue udah siap semua pas login kok nomor HP tidak ditemukan. Gimana nih? Oke teman, di sini saya berikan bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman di sini saat kita sudah memiliki SMS ataupun beli di sini ya, beli paket dari Telkomsel 363 pagar, atau kita lihat teman di sini ya, saya nggak memiliki pulsa rupanya. Kita lihat di sini di My Telkomsel ya, My Telkomsel, mana My Telkomsel. Ini dia, teman, seperti ini. Kita mau beli yang ini ya, yang di sini. Nah, teman di sini kan ada di sini. Kota internet terdapat digunakan semua jaringan Telkomsel. Kota telepon berlaku sama Telkomsel. Kota SMS berlaku, dan teman ini dia yang paling penting. Prime Video Mobile. Jadi teman ini hanya berlaku di handphone. Kita dapatkan 30 hari menonton di Prime Video. Nah, teman bagaimana caranya? Kemarin saya sudah terangkan ya, teman di sini. Nanti kita setelah nanti beli paket dari sini ya, kita sekali beli dan langsung muncul nanti notifikasi SMS dari sini. Kita lihat di SMS kita ada di sini teman, 97080 ini. Nah, teman di sini kita akan diarahkan dengan link ya. Silakan klik yang link yang ini ya, teman ini. Nah, karena saya sudah aktifikasi, jadi saya sudah bilangkan sini sudah sukses teman-teman ya. Jadi teman nanti untuk daftarnya silakan nanti klik situ. Nanti akan disuruh untuk mengisi nomor handphone dan password serta biodata yang lainnya. Nah, di sini silakan nanti isi nama depan kita, nomor handphone kita. Kemudian gunakan kata sandi. Nah, teman-teman di sini nanti nomor handphonenya itu kan ini kan udah 62 di sini, silakan nanti ganti langsung 8 ya, misalnya langsung 823 jadi 823 gitu ya. Ini 62 ini sudah menjadi 0. Nah, teman nanti setelah nanti dia lanjut ya, teman-teman di sini silakan jangan lupa ya, jangan lupa untuk sandinya. Nanti teman kalau nonton dan tidak berhasil, nanti teman dia akan notifnya seperti ini ya. Dia akan berhasil notifnya seperti ini. Dah sukses aktivasi. Nah, teman langsung kita download dari Play Store untuk Prime Videonya. Prime Video. Nah, silakan ini ya, saya sudah downloadnya, silakan buka saja. Nah, teman di sini nanti ya di halaman login ini pengaturan login, keluar dulu ya. Nah, teman di sini ya nomor handphone ini sini yang banyak terjebak. Teman di sini silahkan nomor handphonenya itu dimulai dari angka 62. Inilah yang menjadi alasan yang kemarin ini di komentar ini ya. Komentar ini tidak bisa masuk ya. Gue udah siap masuk pas login kok nomor HP tidak ditemukan. Nah, teman ini dia jawabannya. Silahkan masukkan di sini awalnya itu adalah 62. Jadi silahkan langsung ya. Misalnya nomor kita 823 duluannya. Jadi kosong ini 62 sudah jadi kosong ya. Ini sudah jadi 0 ini. Jadi kosong 823 6745 677 gitu. Ini kalau misalnya nomor handphonenya 0852 menjadi
652. Nih ya. 62 62 852. Jadi teman itu 62 itulah menjadi ketandakan kode negara kita Indonesia menjadi 0, teman-teman ya. Jadi silakan selanjutnya. Inilah menjadi alasan tidak bisa login nomor handphone. Jadi teman, sudah jelas ya. Silakan gunakan nomor handphone yang terdaftar tadi di link yang kita klik di dari 97080, teman-teman ya. Teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komentar ya. Semoga bermanfaat dan membantu, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.